عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد براسان رحمني ورحمكم الله الحمد لله Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua banyak nikmat sehingga pada hari ini insyaallah kita akan memulai pelajaran kita eh pada pembahasan atau pelajaran adab santri rahimani wa di antara makna adab yang ada di dalam kitab silsilah ini adalah al-kalamul jamil al-baligul mu'athiru fin nafsi yaitu perkataan yang indah kemudian perkataan tersebut bisa membekas dalam jiwa seseorang ketika mendengarkan perkataan tersebut kemudian al-mu'athir ya perkataan tersebut memberi pengaruh pada orang yang mendengarkan perkataan tersebut Kemudian, uh, santri rahmani, wa rahmatullah. Uh, adab ini memiliki syarat, dikatakan ungkapan itu adalah adab. Ilmu, Di antara ilmu dari ilmu, adab adalah dia memiliki minimal syaratnya adalah ada tiga. Apa syaratnya? Silakan buka pada halaman 16. Mu'alif kitab ini mengatakan. Di antara syarat-syarat adab secara istilah adalah syaratnya pertama, Antakuna sahlatan wajamilatan. hendaknya lafat-lafat atau ungkapan-ungkapan atau bacaan atau tulisan yang ada dalam buku tersebut atau ungkapan yang kita dengar dikatakan adab, hendaknya dia alfaduhu sahlatan. Hendaknya lafat-lafatnya itu mudah untuk diucapkan baik itu untuk uh, diucapkan oleh orang yang berilmu ataupun orang yang tidak berilmu. Kemudian yang kedua adalah antakuna jamilatan dan juga ungkapan-ungkapan tersebut harus bagus, indah, tidak sembarang ungkapan ya, akan tetapi harus indah, harus bagus. Kemudian yang kedua adalah insyaallah kita akan memberikan contoh-contoh di antara contoh uh, adab yang ilmu adab yang kita pelajari sekarang ini. Kemudian yang syarat yang kedua adalah antakura maani jayidatan hendaknya lafat uh, lafadz -lafad tersebut memiliki makna yang uh, bagus, memiliki makna yang uh, berfaedah, ya tidak hanya uh, ungkapan saja yang bagus, akan tetapi dia memiliki harus memiliki makna yang bagus pula. Kemudian yang ketiga, di antara contoh yang ketiga adalah ayakuna ta'thirun ta Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, hendaknya lafat-lafat yang disampaikan atau diungkapkan oleh penyair tersebut ya memiliki ta'thir, ta memiliki atar, memiliki pengaruh pada orang yang yang mendengarkannya. Salah satu contoh misalnya ketika ada khotib berkhutbah Kadang kita mendengarkan khutbah tersebut uh, luar biasa, ya. Pengaruhnya sama uh, kepa kepada diri kita yang mendengar, ya. Ketika kita mendengarkan khutib itu, menyebutkan dalil-dalil uh, dari Al-Qur'an atau perkataan para ulama, maka hati-hati uh, orang yang uh, mendengarkannya itu akan bergetar. Itulah di antara pengaruhnya, dan juga membuat seseorang yang mendengarkan itu berubah awal awalnya menjadi orang yang tidak baik menjadi baik dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala itulah beberapa syarat daripada dikatakan adab atau adab secara istilah santri rahmani rahmakullah kemudian kita baca selanjutnya terkait dengan pembahasan yang kedua anwa'ul adabi yaitu macam-macam adab. Adab itu di samping ada maknanya atau definisinya, ada syarat-syaratnya dan juga ada macam-macamnya. Adab itu ada macam-macamnya. Apa macam-macamnya? Kita baca. <tuh, tuh>, ada <tuh>, Anwa'ul adabi, al-adabu naw'ani. Adab itu memiliki dua makna, dua definisi. Yang pertama, ya jenis yang pertama adalah nathrun. Ya, adalah nathrun. Apa itu nathrun? Kita baca nathrun adalah huwal kalamul jamilul ladzi laisa lahu waznun wala qafiyah. Nathr ya adab jenis adab yang pertama adalah nathr. Nathr itu adalah ungkapan yang indah, ungkapan yang bagus ya akan tetapi laisa lahu waznun wala kofia akan tetapi dia tidak memiliki pola khusus dia tidak memiliki wazan khusus dan juga tidak memiliki atau tidak terdapat kofia kofia maksudnya itu ada kata-kata uh, terakhir pada suatu bait atau suatu ungkapan ada huruf-huruf yang uh, sama di akhir-akhirnya salah satu contoh nazar kalau kita katakan uh, di antara nazar itu misalnya Uh, tuhfatul atfal ya misalnya tuhfatul atfal kita baca di situ uh, mu'alif mengatakan yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman sulaiman jamzuri di situ ada huruf ra di akhir-akhir bait dan juga uh, di bait yang kedua adalah ra juga ya dikatakan yaqulu raji rahmatil ghafuri ra Dauman Sulaiman wal jamzuri ro' juga, ya itulah dikatakan yang dinamakan dengan kofiya. Adapun uh, wazan tadi seperti wazan misalnya faulun 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 dan seterusnya, ya seperti kita mempelajari uh, bahas atau uh, bahasa Arab ilmu sorof, ada wazannya. Itulah yang dimaksud dengan nazar. Banyak sekali. Contoh daripada nasir ini, ya nafsur ini banyak sekali contohnya diantaranya adalah al khutbah, ya kenapa khutbah itu masuk ke dalam uh, jenis adab, ya karena khutbah itu pertama, ya pertama adalah dia ungkapannya bagus, ya memiliki makna yang bagus, meskipun, meskipun <tuh> dan dia tidak memiliki wazan tersendiri dan di akhir-akhir ...ungkapan khutbah itu tidak memiliki uh, kofiah. Itu kenapa dia masuk ke dalam contoh nazar. Dan juga contohnya adalah surat. Ketika Rasulullah mengirim surat kepada salah satu uh, sahabat Rasulullah... Uh, ...maka di situ Rasulullah me me menyebutkan ungkapan-ungkapan uh, yang bagus akan tetapi di akhir-akhirnya tidak ada kofiyahnya, tapi surat tersebut memiliki makna yang bagus, kemudian lafadznya indah dan uh, memiliki pengaruh kepada orang yang membacanya dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah uh, contoh nasar wasiyah demikian juga kata-kata hikmah, kemudian juga almasan almasan itu adalah uh, di sini dikatakan jumlah minal qawli munko, uh, munko minal kalam ya uh, masan itu uh, kalau kita istilahkan sama dengan bahasa-bahasa uh, uh, ada suatu peristiwa yang terjadi misalnya saat ini kemudian saya menyaksikan peristiwa itu misalnya kecelakaan misalnya ya kemudian uh, Peristiwa tersebut saya ceritakan kepada orang lain secara singkat. Tadi ada kecelakaan seperti ini, seperti ini saya ceritakan dengan rinci kepada orang lain. Kemudian orang lain menyebarkan ungkapan tersebut atau cerita saya tersebut. Kemudian cerita tadi, informasi tadi tersebar. Ya sudah diketahui oleh banyak orang. Itulah diantara maksud dari masal, yaitu. Uh, suatu peristiwa yang baru terjadi kemudian uh, diceritakan, lalu cerita tersebut atau informasi tersebut tersebar uh, di mana-mana. Ya, saking cepatnya, itulah yang dinamakan dengan matan, dan juga di antara contoh, uh, nazar adalah al kisoh ya, kisah-kisah, misalnya kisah para sahabat atau kisah kita sendiri. Yang penting, maknanya. Dan lafadznya uh, yang bagus. Kemudian pembahasan hari ini ya yang terakhir adalah uh, jenis adab yang kedua jenis adab yang kedua adalah syirun yaitu syair. Tadi jenis yang pertama adalah nasr, kemudian jenis yang kedua adalah syair. Apa yang dimaksud dengan syair di sini? Mu'alif kitab mengatakan Huwal kalamul ladhi Tahu waznun wa kofiyatun. Berarti kebalikan daripada Nathar tadi Nathar tadi adalah ungkapan yang indah Ungkapan yang bagus Kemudian tidak memiliki wazan dan tidak memiliki kofiah. Sedangkan syair Sendiri artinya adalah Ungkapan yang memiliki Wazan dan memiliki kofiah. di sini dicantumkan oleh pengarang kitab contoh dari syair adalah beliau mengatakan ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahil belajarlah karena seseorang itu dilahirkan bukan dalam keadaan berilmu wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahil dan orang yang berilmu orang yang memiliki ilmu tidak sama dengan orang yang bodoh atau orang yang tidak memiliki ilmu. Kemudian belum mengatakan wayak wasfi wal madhi wal hijai. Syair ini kadang datang untuk mensifati sesuatu, kadang datang untuk ya memuji sesuatu dan kadang juga untuk menyindir seseorang atau menyindir suatu kaum. Kemudian juga datang warisai wal hikmati wa ghairi dalika syiir ini diungkapkan oleh para penyair ya adanya syiir itu adalah uh, sebagai uh, ketika seseorang atau penyair sedang sedih dia meratap ya dia meratap dengan syair-syairnya dia mengungkapkan syairnya dengan syair-syair ratapan arisa risa itu adalah ratapan dan juga al hikmah uh, syiir itu datang uh, kadang uh, untuk menyampaikan kata-kata hikmah untuk menasihati orang lain atau karib kerabatnya uh, santri rahmani warahmatullah uh, mungkin uh, pertemuan kita kali ini kita cukupkan pada halaman uh, 16 karena pembahasannya cukup banyak insyaallah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan materi adab ini, kita akan lanjutkan. Kita akhiri lebih dan kurangnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.